Okey, assalamualaikum semua dah. Nah, jadi ada sahabat kita ni tanya, apakah permasalahan? Apakah punca oil seal crankshaft terlalu bocor? Mohon penjelasan. Okey, dekat sini kita ada satu oil seal baru. So, kita buka satu oil seal baru dulu. Okey. Dekat oil seal ni, dia ada satu, dia tak kira lah crankshaft ke camshaft ke, sama je. Ha, jadi sama je faktor dia. Jadi dekat sini, kalau kita perasan dekat puli, tengok dekat OC masing-masing, dia ada satu gambar arrow ataupun anak panah. Anak panah ni dia menunjukkan arah berlawanan jam. Ha, jadi OC arah berlawanan jam menunjukkan puli tu bergerak ikut lawan jam. Ha, kalau OC dia ikut jam, OC dia gambar anak panah dia ikut jam, bermakna puli itu ikut jam. Tu jangan salah pasang OC. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan oleh spring eh. Okey, ni spring dia, dalam oil seal dia ada spring. Okey, spring ni kalau dia tertanggal masa pemasangan, contoh kalau kita pasang oil seal tu gunakan kekasaran ke apa ke, spring ni tercabut. So kalau spring tercabut, dia tak ada apa nak grip. Dia tak ada nak gripkan oil seal ni. Dia sebenarnya backup ni, dia ada backup untuk grip. So kalau dia tercabut, mudahlah rosak, mudahlah bocor. Ha, yang ketiga, mungkin kerana spring ni lemah. Okay, spring ni lemah. So kalau dia lemah, kita boleh cabut dia. Kita cabut spring ni, okay, dia boleh cabut tau. Lepas tu, kita boleh potong dia. Kita potong di bahagian, okay, dia ada dua bahagian eh. Dua bahagian, satu bahagian hujung dia kecil sikit, macam tirus sikit. Jangan potong yang ni, potong yang tak tirus. Potong dalam 2-3 trik ke, lepas tu pasang balik. Pasang balik ikut trik. Okey, nanti dia akan tegang sikit. So kita pasang balik dekat oil seal. Alright, itu yang keberapa? Ketiga. Keempat. Oh, dia pecut. Lengkap pecut. Yang keempat adalah disebabkan oleh permukaan yang tak rata lah. Permukaan puli ataupun crankshaft tu tak rata. Contoh, kesan ketukan. Kalau dia tak rata, ada calar, oil seal baru akan cepat rosak. Kalau dia pusing dekat sini kan, menunjukkan dia pusing dalam ni. So kalau dia tu calar, akan menyebabkan kerosakan, kebocoran kecil pada oil seal. Okay, yang seterusnya adalah cara pemasangan oil seal kita ni sengit. Okay, kalau kita pasang sengit, dia tak boleh sengit tau benda ni. Kalau kita pasang sengit, dia bocor lah. So kalau dia bocor, okay, kalau dia bocor, kena buka balik. Kena buka balik, ganti dengan OC yang baru. So, jadi masalah. Jadi, setakat itu sahajalah perkongsian saya sedikit banyak. Harap perkongsian saya ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. So, ada lagi faktor-faktor lain. Mungkin otai-otai kita, abang-abang komen dalam ni, dia boleh berkongsi pengalaman mereka sendiri dekat ruangan komen dekat bawah. So, sehingga berjumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.